yang lahir pada 5 weton ini, jangan kaget ya kalau kalian mendadak kaya raya. Karena kalian telah diprediksi dalam primbon Jawa akan kebanjiran rezeki dan kaya mendadak. Selain itu, kalian diprediksi beruntung sepanjang hidup kalian. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Dan khususan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mampir dan menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Kali ini saya akan berbagi tentang 5 weton yang rezekinya mendadak kaya menurut primbon Jawa. Hai teman-teman semuanya, yang lahir pada 5 weton ini jangan kaget ya kalau kalian mendadak kaya raya. Karena kalian telah diprediksi dalam primbon Jawa akan kebanjiran rezeki dan kaya mendadak. Selain itu, kalian diprediksi beruntung sepanjang hidup kalian. Masyarakat Jawa sejak dulu sudah sangat mengenal prediksi primbon. Mereka meyakini jika seseorang yang lahir pada weton-weton di bawah ini akan banyak keberuntungannya, akan kaya raya, dan banyak rezeki yang datang secara mendadak atau tiba-tiba. Yang bikin penasarannya, apakah kalian termasuk dalam weton tersebut? Marilah kita simak 5 weton yang akan mendadak kaya. Untuk yang pertama adalah kamu yang memiliki weton Minggu Pon. Neptu weton Minggu Pon ini adalah 12, merupakan perpaduan antara Minggu Neptunya 5 dan pasaran Pon Neptunya 7. Di mana hari Minggu dilambangkan sebagai mega yang berada di bawah pemegang segel cakra bumi, sedangkan pasaran pon berada di bawah pemegang segel cakra langit. Energi yang dimiliki oleh weton ini bisa membawa kemakmuran dan kekayaan. Minggu pon juga memiliki kepribadian yang sangat baik, yaitu jiwa pemimpin, dan bisa membawa keberuntungan bagi orang-orang di sekitarnya. Pantas saja weton ini akan mengalami kaya secara mendadak. Untuk yang kedua adalah Rabu Pon. Neptu Rabu Pon ini adalah 14, merupakan perpaduan antara Rabu Neptunya 7 dan pasaran Pon Neptunya 7. Hari Rabu berada di bawah pemegang segel cakra jantung bumi, sedangkan pasaran pon berada di bawah pemegang segel cakra dasar langit. Dari kedua perpaduan yang dimiliki oleh weton Rabu Pon ini dapat menghasilkan jiwa kepemimpinan yang sangat bagus dan kuat. Weton Rabu Pon juga mempunyai kasih sayang yang tinggi dan kepribadian yang cenderung senang mengayomi. Itulah mengapa weton Rabu ini akan mengalami mendadak kaya raya. Kemudian yang ketiga adalah Rabu Kliwon. Neptu weton Rabu Kliwon ini adalah 15, yang merupakan perpaduan antara hari Rabu Neptunya 7,
pasaran Kliwon Neptunya 8, hari Rabu berada di bawah pemegang segel cakra jantung bumi. Sedangkan pasaran Kliwon berada di bawah pemegang segel cakra mahkota langit. Dari kedua perpaduan yang dimiliki oleh Weton Rabu Kliwon bisa memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, yaitu spiritual dan kekuatan cinta kasih. Maka tidak heran, dalam kehidupan nyata, Weton Rabu Kliwon ini diprediksi akan mendapatkan kekayaan mendadak. Kemudian yang keempat adalah Jumat Kliwon. Neptu Weton Jumat Kliwon adalah 14, yang merupakan perpaduan antara hari Jumat Neptunya 6 dan pasaran Kliwon Neptunya 8. Hari Jumat berada di bawah pemegang segel cakra bumi, sedangkan pasaran Kliwon berada di bawah pemegang segel cakra mahkota langit. Dari kedua perpaduan yang memiliki Weton Jumat Kliwon ini bisa menimbulkan kekuatan yang sangat besar, yaitu spiritual dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini yang akan membawa Weton Jumat Kliwon ini semakin berjaya dan kaya raya mendadak. Kemudian yang kelima, Sabtu Kliwon. Neptu Weton Sabtu Kliwon adalah 17. Menurut Primbon Jawa, Weton Sabtu Kliwon ini merupakan perpaduan antara hari Sabtu Neptunya 9 dan pasaran Kliwon Neptunya 8. Hari Sabtu berada di bawah pemegang segel cakra mahkota bumi. Sedangkan pasaran Kliwon berada di bawah pemegang segel cakra mahkota langit. Dari kedua perpaduan yang dimiliki oleh Weton Sabtu Kliwon ini bisa menghasilkan energi spiritual yang besar. Maka tidak heran, seorang yang bernaung pada Weton Sabtu Kliwon ini cenderung mempunyai gaya atau kemampuan spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, diprediksi Weton Sabtu Kliwon ini besar kemungkinan memperoleh keberuntungan sehingga membuat mereka kaya mendadak. Oke teman-teman semuanya, demikianlah review dan prediksi 5 weton yang banyak rezeki dan mendadak kaya raya menurut Primbon Jawa. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri saya pribadi. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan, dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Dang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.